Karat gede, gitu. Terus ya udah, abis itu pembantu aku sampai muntah, astaga, terus ya kakakku yang cewek mbak San itu di depan kamarnya udah ada tanah kuburan,
Ya Allah ya Robi. Itu makanya aku kayak pantesan aku tuh akhir-akhir ini sakit parah, terus aku sampai hewan aku mati, sakit semua, gitu-gitu sih. Atau ada yang nggak demen apa iya, gimana? Iya, apa nyasar hidup, gitu? Hidup, namanya hidup itu kita nggak pernah bisa memastikan orang suka sama kita. Iya, nggak semuanya orang senang sama kita itu udah pasti. Yeay, akhirnya kita udah duet. Keren banget Kak Nindi. Oke, mudah-mudahan suka, mudah-mudahan bener nyanyinya. Bener, udah sempurna. Oke, karena pas di ulang tahun aku, kita duet cuma sebentar. Nah, ini adalah lagu single pertama kamu setelah keluar dari Idol ya. Keluar dari Indonesian Idol. Oke, ceritain dong Jod, gimana kamu bisa dapat lagu ini dan duet bareng sama Arsy? Ceritanya, jadi aku keluar di 7 besar. Oke. 7 besar, tiba-tiba pas keluar, kan kita gak boleh pegang handphone selama di karantina. Iya. Jadi aku besoknya itu aku udah pegang handphone, langsung dimintain nomor sama Mas Yofi. Jadi maksudnya, Mas Yofi boleh minta nomor kamu? Ya masa gak boleh? Iya dong, bener. Gila banget. Iya. Terus habis itu langsung ditelepon sama Mas Yofi. Udah punya feeling. Duet sama anak saya lagi nih. Sebenarnya pertama gak milih aku katanya, kayak banyak pilihan kan dari Idol itu. Dia udah ngeliat-ngeliat akhirnya. Aku, mungkin aku sengaja dikeluarin kali ya. Karena kalau karena voting gak mungkin. Iya, iya bener. Tapi gak, beruntungnya juga kamu keluar. Lagi, makanya aku malah pengen keluar. Iya, beruntung juga kamu keluar. Akhirnya kamu duet sama Arsy. Iya, seneng banget. Makanya aku, wah gila. Terus pertama kali workshop lagunya tuh udah. Wah, udah. Suka. Iya. Udah langsung suka. Tapi iya, kalian udah nyawanya tuh udah dapet banget berdua. Gak gitu. Nyangka, sekarang mungkin udah. Ada 100 juta kali. Iya, waduh. Aneh banget kan? Aku sama Arsy, kita ngapain sih sebenarnya ini? Iya, beneran enggak sih gitu? Itu udah ini banget lah, udah nyawanya, ruhnya tuh udah dapet deh. Jadi Mas Yofi itu udah pasti udah feeling. Oke, okay, ini. Dan aku sama Arsy tuh emang chemistry-nya seumuran? Tuh enggak tua anakku. Oke. Okay. Tapi aku sama Arsy tuh kayak chemistry yang dapat datang ke kita, bukan kita yang nyari. Bener-bener. Satu frekuensinya tuh gini, kita sama-sama enggak ngejar apapun di dunia gitu. Jadi nyambung. Santai, sesantai itu. Rilis ya, kalau misalnya kita kan ngobrol berdua, kalau misalnya dapat penghargaan bonus, kalau viewsnya banyak bonus, tapi kita nggak pernah mikirin angka numbers, nggak. Jadi makanya nyambung banget, jadi akhirnya malah jadi blessing buat kalian berdua. Ada lagi nih pertanyaan, lagunya kamu ini kan selalu tema percintaan, patah hati juga. Nah itu apa sih arti cinta sekarang ini buat kamu? Aku nanya nih, sebagai seorang Brisia Jodi, apa sih pandangan kamu tentang cinta? Cinta itu... gak tahu. Cinta itu apa ya? Cinta itu kasih. Cinta itu... kalau di aku, karena mungkin aku Aries, cinta itu segala-galanya buat aku. Jadi apapun yang aku jalanin di hidup, kalau misalnya nggak ada, gimana ya, aku tuh cinta tuh segalanya. Jadi iya sih. Aku selalu mikirin cinta, makanya orang tuh sering, lu tuh mikirnya cinta-cinta mulu, padahal kan nggak harus ya. Iya. Tapi aku tetap. Iya, kadang ada orang yang pertama, ada orang yang bisa kalau jomblo bisa bertahan lama. Aku nggak bisa. Dia, jadi kalau dia ini harus ada temennya. Iya. Nggak bisa. Harus ada cinta yang lain. Jadi harus, jadi supaya semangat. Iya, gitu. Karena kalau nggak ada cinta tuh hidup aku tuh sepi dan bener-bener hancur. Even maksudnya cinta dari mana-mana ya. Keluarga itu penting banget, support system, cinta. Cinta itu... ya, yeah, blessings. Iya, benar-benar sependapat. Karena mungkin ada orang, mungkin nanti aku nggak tahu nanti 10 tahun kemudian kamu akan memikirkan kalau cinta untuk pasangan itu nomor keberapa lah gitu loh. Karena pasti itu berproses. Cuma namanya hidup, pasti kita tuh nggak mungkin nggak cinta-cinta terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, cinta terhadap teman, itu kan semuanya perasaan ya. Jadi kan nggak bisa kita atur. Jadi memang cinta itu ya berkat juga. Berkat. Oke. Sekarang aku dapat info nih guys. Dari siapa sih infonya ini? Lagi ilfeel sama cowok yang ngejar-ngejar kamu. Siapa nih cowok yang ngejar-ngejar? Kenapa? Aku suka ngejar. tapi ya aku kasih tahu. Mendingan dicintai daripada kita yang mencintai. Beneran. Jadi kalau kita itu punya, kalau bisa dikasih pakai
grafik, kalau grafiknya terlalu lebih tinggi kita yang mencintai orang, itu nanti yang ada terluka karena ekspektasinya, terus berharapnya seperti ini, seperti apapun yang ada di pikiran kamu deh, ternyata tuh tidak sesuai, itu akan luka. Tapi kalau orang yang mencintai, dia akan jauh lebih banyak berkorban dan dia akan terus menunjukkan. Nah, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri sehingga kamu pun juga akan menopangnya gitu loh. Jadi akhirnya kamu gak akan kecewa, percaya deh. Amin, ya aku mah dicintai suka juga, cuma ini maksudnya mungkin pas PDKT-nya aku... Kamu gak suka ya, harus yang gak suka dulu sama aku. Oke, jadi kamu penasaran. Kecil. Penasaran, oke. Jadi sekarang ini guys, Jody ini tipe cowoknya itu kayak gimana sih? Boleh nggak di highlight ke kita, karena kan kita nih udah banyak ngobrol nih sekarang, kamu tuh tipe cowoknya tuh sukanya kayak gimana? Tipe cowokku, kalau yang sekarang ya udah makin berumur tuh makin udah beda banget tipenya. Udah yang penting baik, setia, sayang sama keluarga, terus sama penyayang binatang. Oh, penyayang binatang. Oke. Pokoknya aku paling ilfil sama cowok yang kalau udah nggak suka binatang. Oh iya. Harus sayang juga, harus sama sayang semua dia. Makhluk hidup. Ya bagus. Nah berarti itu Jody, buat kamu yang lagi mengincar mapan, Jody. Mapan boleh nggak? Nggak boleh ya mapan. Mapan boleh supaya dong, harus. Tapi enggak sih. Boleh dong, karena kan itu salah satu kriteria. Masa sih nggak ada orang yang nggak mau lah hidupnya nggak mapan. Maksudnya punya pasangannya mapan. Yang suka kerja lah yang. Iya harus setidaknya dia kerja keras untuk dirinya sendiri. Jadi dia nanti kita ngerasa walaupun bukan dilihat seberapa besarnya ya, tapi kalau dianya sendiri mau pasti akan ada kesempatan yang lebih-lebih lagi. Iya, bukan kaya ya, betul, tapi lebih betul, suka kerja sama tanggung jawab. Betul. Itu nomor satu sih sekarang udah gede gini, kalau dulu mah nggak bertanggung jawab nggak apa-apa. Ganteng ini. Yang penting ganteng, kaya. Kalau dulu maksudnya kalau anak-anak remaja, anak orang kaya gitu ya. Kaya. Terus udah gitu bisa ganteng, pakai mobil ini, gitu-gitu kan kayak gitu. Itu bukan aku banget, nah, pacarku paling naik sepeda, naik ini. Iya bagus. Yang penting bisa apa ya, karena kan setiap orang itu point of view-nya beda-beda. Iya. Selama itu bikin kamu senang, bahagia, kenapa enggak? Kecil. Oke guys, itu tadi kita udah dengerin tipe cowoknya Jody kayak gimana. Terus sekarang aku mau minta Jody untuk nyanyi lagu terbarunya di soundtrack film Merindu Cahaya The Unstall. Ini dudukan banget loh. Ini judulnya Tabu. Oke, lagu Tabu ini soundtrack film Merindu Cahaya The Unstall. Ini gimana ceritanya kamu bisa dapat lagu ini untuk soundtrack film? Atau memang ini nyanyinya buat Jody gitu loh? Kalau kata Teh Meli ya, ini kan bikinan Teh Meli. Jadi Teh Meli itu dikasih beberapa nama penyanyi. Oke. Termasuk ada mungkin yang dari idol tuh ada berapa, 4 apa 5 gitu, terus siapa. Tapi Teh Meli memilih aku gitu. Oke. Terus prosesnya lama banget, bener-bener dari omongan-omongan, ntar kamu bisa soundtrack kayak gitu-gitu. Itu tuh berbulan-bulan tuh, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya baru workshop. Oke. Terus proses rekaman terlama aku mungkin, tapi ada mungkin orang ada yang lebih lama, tapi kalau ini tuh proses terlama aku, sekitar berapa belas untuk jam. Untuk kamu ya? Iya. Bener-bener. Lelah sekali tapi kan pengen hasilnya, total, iya. Hasilnya. Katanya Teh Meli sih, kenapa aku disuruh nyanyi ini? Karena dia pengen yang nyanyi tuh non-muslim. Oh, oke. Okay. Gitu malah. Padahal ini kan lagu religi, maksudnya film religi ya? Film religi. Jadi dia pengen nyanyinya non-muslim. Iya. Bagus. Biar relate gitu loh, maksudnya kan aku pernah pacaran beda agama juga. Oke. Teh Meli mah kalau udah nentuin siapa yang cocok-cocok itu mah itu udah. Ya udah takdir ya. Oke. Sekarang apa nih yang kamu siapkan untuk next project? Mau bikin film lagi kah atau mau bikin single lagi kah? Mau bakal ada mungkin bentar lagi bakal rilis duet sama Steven Pasaribu. Oke. Terus juga bakal bikin mungkin album kedua. Oke, kita tunggu loh. Aku pengen fokus banget ini sekarang ke karir. Kita tunggu loh, iya benar-benar harus. Berbenah diri juga. Iya, udah pokoknya lupakan kalau yang ada bikin galau-galau, lupain. Iya, amin, semoga lupain. Diarahkan ke musik, bikin lagu, jadi lagunya siapa tahu booming. Amin. Ya kan jadi berkat juga. Iya. Oke guys, semoga
ngobrol-ngobrol kita ini bikin kalian senang di rumah. Semoga Jody dan keluarganya sehat-sehat terus. Amin, kan ini juga amin. Amin, semakin produktif untuk karya-karyanya yang keren dan lancar untuk next project-nya. Amin. Terima kasih Jody udah meluangkan waktu untuk hadir di Cerita Nindi. Jangan lupa guys, semoga kalian suka untuk episode ini. Silakan di comment, like, subscribe, and share. Bye-bye. Bye. See you next episode. Thank you. Sama cowok yang ngejar-ngejar kamu. Siapa nih cowok yang ngejar-ngejar? Kenapa? Aku suka ngejar. tapi ya aku kasih tahu. Mendingan dicintai daripada kita yang mencintai. Beneran. Jadi kalau kita itu punya kalau bisa dikasih pakai
grafik, kalau grafiknya terlalu lebih tinggi kita yang mencintai orang, itu nanti yang ada terluka karena ekspektasinya, terus berharapnya.